Shalom, teman-teman cewek. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Dan saya bisa memastikan ini akan sangat membantu serta memberkatimu. Yaitu perihal empat cara mengetahui apakah cowok beneran cinta sama kita. Seringkali yang datang sama kamu itu buaya darat. Seringkali yang datang sama kamu itu penipu. Seringkali yang datang sama kamu itu pintar dalam berkata-kata, tapi aslinya mau manfaatin kamu, aslinya mau porotin kamu, aslinya mau rusakin kamu. Ada yang begitu. Untuk itu kamu mesti tajam menilai, bukan cuman omongan, tapi realitanya nampak. Dan saya berharap ini membantu teman-teman cewek untuk tidak buru-buru memberikan jawaban. Sekalipun dia ganteng, sekalipun kata-katanya meyakinkan, jangan buru-buru mengiyakan. Uji untuk segala sesuatunya, uji. Oke? Yang pertama, coba uji pengorbanannya, tes. Minta tolong sama dia. Dan lihat gimana respon dia. Coba tes, kamu cerita kamu ada masalah. Masalah keuangan. Coba cerita, lihat bagaimana respon dia. Orang yang betul-betul mencintai, orang yang betul-betul sayang, harusnya pengorbanannya itu satu kebahagiaan. Dia bahagia bisa berkorban terhadap orang yang dicintai, bahkan dia bangga bisa berkorban. Nah, pertanyaan saya, dia berkorban enggak? Bersyukur enggak? Happy enggak berkorban? Atau hitung-hitungan? Mengeluh, protes? Itu coba pelajarin. Dari situ kamu bisa nilai, oh ini orangnya tulus nih, beneran cinta. Oh ini modus nih. Ya, itu yang pertama. Nah, cara mengetahui yang kedua adalah uji coba pertanggungjawabannya. Maksudnya gimana uji pertanggungjawabannya? Kamu bukan yang kenapa-kenapa, bukan. Uji coba pertanggungjawabannya artinya gini. Coba lihat perhatiannya. Tiba-tiba kamu lambat kasih kabar, atau kamu menghilang beberapa saat. Coba lihat respon dia. Apakah dia kecarian? Nah, kalau dia kecarian, itu artinya dia bertanggung jawab. Ketika kamu lagi sakit, ada masalah, dia bantu enggak? Itu namanya bertanggung jawab. Ya. Terus kemudian lihat dia pekerja keras enggak? Itu juga bagian dari tanggung jawab. Ya, jangan kamu termakan, terbuai oleh perkataan yang menjanjikan. Janji-janji ini segala macam. Kamu mesti uji, oke? Itu yang kedua, uji pertanggungjawabannya. Yang ketiga, uji kesabarannya. Ketika dia chat, kamu lambat balas. Ketika telepon, kamu lambat balas. Ketika dia cariin kamu, susah diketemuin. Dan kamu lakukan itu berapa hari. Coba uji kesabarannya. Coba kamu tiba-tiba jadi jutek segala macam. Lihat responnya. Dia yang betul-betul mencintaimu, harus dia sabar. Gak gampang mengeluarkan kata-kata yang kasar. Gak gampang mengeluarkan kata-kata yang memaki. Enggak, dia sabar. Dia sabar. Itu artinya bahwa dia itu beneran cinta sama kamu. Dan kesabarannya bukan 1-2 hari ya. Perlu diuji oleh proses waktu. Sehingga bisa nampak yang aslinya. Itu cowok gimana, ya? Itu yang ketiga. Yang keempat, uji kejujurannya. Uji kejujurannya. Ya, salah satunya yang paling gampang untuk menguji kejujurannya. Coba dadak-dadakan, pinjam handphonenya. Coba lihat dia jujur enggak mengenai handphonenya. Ada apa di handphonenya? Sebab perselingkuhan banyak kali dimulai dari handphone. Ya. Nah, kalau seharusnya dia tulus mencintaimu, hanya kamu fokusnya, gak ada yang lain, gak ada cewek yang lain, harusnya pinjam HP-nya itu gampang aja. Kan gak ada yang disembunyikan di situ. Sama halnya kayak saya, dari saya pacaran dulu sampai menikah, saya taruh kata kunci di handphone saya. Tapi sejak kami pacaran sampai nikah, dia tahu. Dari kami pacaran, dia tahu passwordnya dan gak berubah. Artinya kapanpun dia bisa pakai handphone saya. Nah, itu penting banget.
cara uji kejujurannya. Tapi kalau dia cari-cari alasan, anulah inilah, anulah, apalagi alasannya dibuat-buat. Nah, kamu nilai sendiri. Uji kejujurannya. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, cara mengetahui apakah dia cowok beneran cinta adalah uji ketulusannya. Nah, itu penting. Dengan cara apa? Coba pemberian dia, kamu kurang respect. Coba ajakan dia, ajak jalan-jalan, makan malam, kamu coba kurang respect. Coba lihat, dia ngamuk enggak? Orang kalau tulus, dia akan bilang, oh ya udah, oke, next ya. Itu arti dia tulus. Dan segala sesuatu perlu diuji ketulusannya. Terus, coba minta tolong, jemputin dong. Antar dong ke kerjaan. Tulus enggak dia melakukan itu? Minta tolong dong, bantu ini dong segala macam. Dia tulus enggak? Atau dia ngomel, menggerutu, hitung-hitungan? Coba kamu cek. Oke? Saya berharap ini membantu teman-teman cewek untuk tajam menilai seorang cowok beneran cinta atau enggak sama kamu. Sekali lagi pesan saya, jadilah pribadi yang tegas kalau kamu dapati dia modus. Oke? Tetap semangat, antusias. Hari ini hari luar biasa. Hari penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.